Satu hari ada orang tanya melalui surat, "Ustazah, saya banyak mengumpat pemimpin." Ngumpat siapa? Contohlah, masa tu dekat universiti. Biasalah kan, kan mengumpat Tun Mahathir contoh. Kan mengumpat Anwar, kan mengumpat Najib. Kan mengumpat siapa? Kan tak sebut semua siapa? Tugu Haji Hadi. Maksudnya, mengumpat orang yang dia tanya soalan, perlu tak nak pergi jumpa dia orang nak minta maaf? Ha, perlu tak jumpa? Ha? Kau dapat pergi. Nak jumpa Tun Mahathir, Perdana Menteri, ada urusan-urusan apa tu ya? Nak minta maaf sebab ngumpat. Kalau nak bagi mesej pun tak tahu nombor mana. Nak komen dekat FB dia pun dia tak baca. Orang sibuk, betul tak? Sibuk nombor satu. Maksudnya sibuk sangat-sangat. Macam mana tu? Katakan nanti kat akhirat besok, saya ngumpat hari tu 2 bulan berturut-turut ngumpat. Oh, contoh lah kan. Dah lepas dah kan, semenyih kan. Ada orang tak selesai lagi, tak tutup cerita lagi. Dia sambung lagi. Okey, pasal isu ni kan, memang ada perbezaan pendapat para ulama'. Bila itu ngumpat orang yang jauh ni, ngumpat orang sebelah, jiran sebelah. Nak pergi ke dengan aku? Ni, bukan jiran sebelah ni, jiran sebelah tempat tidur ni. Ha, pasal, ha, sini sikit. Oh, okey, okey. Ha, memang biasa atikah pun dia pasang kat situ. Ha. Ini Cikgu Mizi ni, Ketua Adu Kuliah Negeri 9. Petang ngajar sekolah. Ha. Kadang malam dia buat rakaman juga, pagi buat rakaman juga. Okey, Cikgu. Ha, kita bagi ni jap. Biasalah mula-mula nak setting kan. Ha. Dia pun berdoba tu, ramai yang tengok ni. Semua perempuan ha. Dah, dah okey dah. Okey. Terima kasih cikgu. Pasal apa tadi? Okey, sebenarnya dah banyak kali ulang benda ni, tapi saya ulang lagi sekali. Memang ada ulama mengatakan, saya tak ingat nama-nama ulama, saya lemah nak hafal, minta maaf ya. Perbahasan ulama tentang bab mengumpat, wajib tak mohon maaf dengan orang yang kita umpat? Kadang bukan jiran sebelah rumah, jiran ni, jiran tempat tidur tu, ngumpat suami dengan anak-anak. Mesej ni luah pasang pada anak, bapak kau tu hari ni, 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 mak nak ni. Alah, bukan orang lain, anak sendiri. Kalau suami baca, kecil hati tak? Kecil hati. Tengok komen anak bawah tu, sampai hati ayah buat macam tu kat mak ya. Tak sukalah orang dekat ayah, nantilah orang ni ni. Ayah mesti akan kecil hati tu. Ha. Tak apalah bulan ni orang tak bagi duit kat ayah, orang bagi kat mak je. Sudah. Sudah kan. Nanti pandai-pandailah mak bagi duit kat ayah tu. Bagi kat ayah pun ayah habis merokok je. Lagipun ayah tak belanja mak, belanja ke kawan dia. Contoh, sebab ini perbualan ni pernah ditunjuk dan diadukan pada seorang lelaki, bapa umur dah 60 lebih pada saya. Sedih bapa ni. Sedihlah Ustazah, rupanya orang rumah saya asyik ngumpat saya dengan anak-anak. Saya tak pernah mesej anak saya, burukkan isi saya. Mak dia orang. Tak nak anak-anak ni pandang buruk pada mak dia. Tapi mak ni kan, oh perempuan tak tahulah kan. Janganlah jadi macam tu kita insyaAllah ya. Kalau ada terbuat, bertaubat. Kalau suami tak tahu, tak payahlah mengaku. Faham tak? Takut tak jadi taubat tu. Jadi dosa lain pula timbul, bergaduh pula. Ha, awak memang patut pun saya cakap macam tu. Memang betul, betul tak? Ha, asalnya nak mau taubat tu tak jadi. Okey. Pendapat yang pertama mengatakan wajib kita pergi bagi tahu orang tu dan minta maaf secara khusus. Ini berat. Mampu tak buat? Tak mampu. Tak mampu. Yang kedua, pendapat yang kedua kata cukup kalau kita minta maaf secara umum dengan orang tersebut. Minta maaf secara umum, minta maaf ya, apa salah silap, gini, gini, gini. Okey, itu kalau bertemu. Yang kita mengumpat di Facebook, mengata ni tak sempat nak bertemu. Yang ketiga, ini antara ikhtiar dan juga jalan keluar kepada kita ni yang memang tak boleh lepas daripada dosa mengumpat ni. Sebab kita nak naik makam yang kedua ni, orang yang selalu bertaubat ni. Iaitu, yang pertama bertaubat nasuhalah, astaghfirullahalazim, ya Allah aku mengumpat dia, Allah aku berdosa ya Allah.
Bahkan kita dah lupa pun orang yang kita ngumpat. Kau nak hitung daripada sekolah menengah, masuk universiti, masa zaman kerja, bukan puluh orang, bukan ratus orang, ribu, mungkin ratus ribu orang dah kita ngumpat. Kadang atas jalan raya tak pasal-pasal mengata orang tu kan. Ha, tengok orang sebelah, abang, tengok orang sebelah, nampak macam bergaduh tu. Laki bini tu. Nampak tak suami dia naik-naik tangan macam tu. Kadang saya jugalah tu. Kadang tengok, ish, bergarang suami dia bang. Ha, orang laki buat tak tahu je, kita tengok sebelah sini, tengok sebelah sini kan. Okey lah tu, kadang kita tak tahu, rupanya memang sedang, mungkin sedang ceramah ke kan. Okey, apa cerita lah. Kadang kita mengata orang yang kita tak kenal. Kita pun dah lupa siapa kita kata. Pertama, kita mohon ampun dengan Allah. Yang kedua, kita melakukan sedekah. Ha, kan? Pernah dengar kan? Kita buat sedekah, ya Allah. Ha, tiba-tiba nampak tabung ni kan? Ya Allah, sedekahku ini, ya Allah. Aku hadiahkan pahalanya kepada orang yang pernah aku umpat, orang yang pernah aku zalimi, orang yang pernah aku ambil hak dia tanpa sengaja ataupun sengaja. Mungkin ada hak jiran yang kita ambil. Hak jiran banyak kat atas kita, kita tak tunaikan. Dengar jiran ujung, nombor yang apa ni, lorong jauh sikit, dengar sakit tu. Tak tahu meninggal. Dah meninggal, saya dah niat daripada tahun lepas lagi nak ziarah. Tapi tak sempat. Betul ke tak sempat? Rasa macam tak boleh terima ayat tak sempat tu, betul kan? Tak tahu dah meninggal. Ya Allah, dia dah meninggal. Jom-jom pergi tengok. Ya Allah, dia tak pergi ni. Hak jiran bila sakit untuk diziarah. Itu antara hak jiran. Hak jiran bila dia jemput untuk kenduri, wajib terima. Maksudnya wajib hadir kenduri dia. Kalau tak dapat hadir, maklum, bagi tahu dan minta maaf. Itu hak jiran. Ada orang kata, ustazah, saya tahu dia sama jiran tapi tak kenal dia sebab taman besar sangat. Jiran ni berapa banyak? 40 buah rumah ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Kalau rumah pangsa, apartmen, ke atas, ke bawah 40. Ada ulama kata jiran ni berapa jarak? Selagi mana dengar azan yang dikumandangkan. Lagi luas tu. Maksudnya bukan azan yang tak ada speaker, yang ada speaker tu lah. Setara mana boleh dengar azan yang terdekat tu, itu semua jiran. Jadi jiran ni ada banyak hak, bila susah untuk dibantu. Jadi kita pun kadang tak tahu, kita tak tunaikan hak. Jadi bila kita sedekah, ya Allah, pahala sedekah ini aku hadikan kepada orang yang pernah aku zalimi. Ngumpat tu kita zalim orang lah. Yang kedua, orang yang pernah aku ambil haknya tanpa sengaja dan sengaja, ikutlah tak sebut tu pun. Orang yang aku apa ni, orang yang aku ngumpat, orang yang aku keji, sebutlah secara umum. Nak sebut nama seseorang, tak baliklah duduk depan tabung ni. Kan sebab banyak, sangat terlalu banyak. Ada seorang sahabat saya, beberapa minggu ni saya duduk bercerita pasal ni. Sebab dia sangat saya sangat terkesan. Bapa-bapa sekalian, ibu-ibu sekalian, kita ada lidah semua kan? Lidah kita ni banyak baca Quran ke, banyak zikir ke, banyak cakap benda elok-elok ke. Cuba kita muhasabah, lidah ni akan dihisap oleh Allah setiap saat, betul kan? Seorang sahabat saya, umur muda 2 tahun daripada saya, kawan masa sama belajar. Anak 5 orang, masa melahirkan anak kelima baru ni, dia bukan melahirkan normal tapi bedah. Anak baru 28 minggu, dipaksa untuk dikeluarkan. Sekarang ni incubator lah anak tu. Maksudnya belum sampai 7 bulan lagi. Belum masuk 7 bulan tapi perlu dikeluarkan daripada perut ibu ni. Sebab apa? Kena buat operasi lidah, kena kencing lidah. Operasi sebelum itu dimaklumkan mungkin separuh lidah dibuang. Tapi selepas proses dibuat, pembenahan dibuat, kena buang semua lidah. Bila buang semua lidah, kita tahu tak boleh bercakap sampai bila-bila. Kedua, tak boleh makan normal dah. Makan ikut tiup lah. Makan ikut tiup. Rahang pun sebelah dibuang. Rahang sebelah dibuang, lidah tak ada. Muda lagi lah, lebih kurang umur 34 macam tu. 33-34. Maksudnya, lepas tu saya tengok ada kawan saya share, bila bab bincang nama anak, dia dah sedar apa, semua tulis lah. Dia tulis nama anak dia yang dia nak. Lepas tu suami dia pun balas melalui tulis. Perbincangan semua melalui tulisan. Maksudnya bermulalah kehidupannya yang mana dia sendiri tak boleh dengar suara dia. Suami dan anak tak boleh dengar suara dia. Bermula kehidupan tak boleh nak lafazkan ayat suci Al-Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh selawat, tak boleh zikir apa semua. Subhanallah.
dia orang yang baik, wanita yang baik, solehah, subhanallah, orang yang berakhlak mulia, cakap lembut apa semua. Kita kan bila tengok macam tu, kita rasa beratnya ujian dia. Betul kan? Tetapi insya-Allah kalau umur dia panjang, dia redha, subhanallah, lidah dia tu dah selamat dah masuk syurga. Allah dah ambil dah anggota badan dia tu untuk masuk ke syurga bila dia redha. Nanti masuk syurga, Allah kembalikan semula nikmat bercakap. Dan kalaulah umur dia panjang, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia selamat daripada dihisap lidah. Sebab lidah adalah hisap yang paling berat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramainya manusia masuk syurga disebabkan lidah, dan ramai paling banyak penyebab dihumbang ke dalam neraka sebab lidah. Masya-Allah. Jadi para muslimin muslimat sekalian, hari ini ada tak lidah kita cakap sesuatu yang baik kepada pasangan kita? Ada tak cakap saya sayang awak, saya akan jadi isteri yang contohlah apa-apalah. Saya pernah buat, kalau kursus tertutup, ada berapa siri dengan muslimat saja, dengan perempuan saja. Sebab saya tak nak kata orang lelaki, serupanya orang perempuan pun berat juga mulut nak cakap benda yang baik-baik pada suami. Nak puji suami pun berat, puji anak pun berat, dia nak dia je dipuji. Saya ada buat satu kursus ni, tertutup masa tu perempuan saja. Saya minta keluarkan semua telefon, saya kata. Lepas tu masing-masing keluarkan telefon. Okey, sekarang sebab yang datang tu kebanyakan ada suamilah, tuliskan mesej ni. Saya minta buat ayat ikut cadangan saya lah. Bang, panggil apa? Saya minta maaf, saya tak jadi isteri yang baik. Saya akan cuba berubah gini, apa semualah. Saya kata lupakan kesilapan suami. Maafkan suami pada saat ini. Tolong buat, bagi hantar mesej. Masing-masing pun ikut je lah, tak ada perasaan. Lepas tu hantar suami. Saya kata kita tunggu sekejap, berapa minit. Tengok respon suami masing-masing. Lepas tu tulis bawah, saya sayang awak kerana Allah. Saya akan cuba redha dan sabar. Adalah ayat-ayat tu kan. Yang tak biasa buat tu kan, dia kata Ustazah saya ikut je apa Ustazah. Saya kata wajib buat, saya nak tengok, dan wajib hantar pada suami masing-masing sekarang. Lepas tu masing-masing berdebar nak tunggu respon suami ni. Ada tu dia tulis panjang, suami dibalas K. Tapi ada beberapa orang suami dia balas, suami balas lagi panjang daripada isteri. Ini memang rare, tapi dia tunjuk saya baca, Ustazah menangi-nangi isteri ni. Suami ni jawab, kenapa awak cakap macam ni? Saya bukan suami yang baik. Awak memang isteri yang baik. Gini. Suami pula balas. Subhanallah. Ada balasan pula, suami kata, Ustazah ke suruh awak tulis macam ni? Ada suami balas, Ustazah ke suruh awak? Sebab suami ni tahu isteri ni pergi kursus saya kan? Lepas tu, ada pula yang balas, dah, awak jangan cakap macam ni lah. Petang ni awak tak payah masak, saya belanja. Saya kata tengok, untung. Untung suami kata awak tak payah masak, hari ni saya belanja, balik nanti siap-siap, kita keluar makan. Masya Allah. Ada tu kata Ustazah, saya tak pernah bagi mesej macam ni pada suami saya. Saya tak pernah bagi Ustazah. Sungguh, dia mengaku walaupun saya orang perempuan, tapi saya tak tahu rupanya akhirnya suami saya balas macam ni.